Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Halo Sobat Kit, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan walafiat di rumah, sehat walafiat. Ya, ini saya akan menepati janji. Kemarin saya berjanji ingin memberikan video berikutnya menyangkut tentang skill-skill menawan yang terdapat pada channel kami. Kami berjanji ingin memberikan 3 terbaik sesuai pilihan Sobat Kids yang ada di channel kami di siaran skill-skill menawan. Ayo ikut memilih. Nah, nanti kita lihat ini ya, kita sama-sama Sobat Kids, kita sama-sama menghitung banyaknya komen dan pilihan dari sobat di rumah. Tapi kita saksikan dulu video review minggu sebelumnya. Kalau bola menggocek bola di saat terpressure nih, pada saat terpressure, tekan dia masih bisa menggocek bola walaupun di gocekan terakhir sudah bertemu dengan STT Sukoma. Nah ini Fabian, dia melakukan capping ke belakang, kemudian langsung melakukan spin walaupun gagal. Jadi semua gagal, tapi skillnya ini yang menurut kami cukup baik dia. Nah, cukup baik skill dribble nya Andre. Nah, Andre melakukan dribbling tanpa bola ini ya. 09. Nah ini kita lihat nih. Ini Alfian. Dia melakukan tarikan capping ke belakang, kemudian ini kalau bahasa kami tipu kaget nih ya. Tipu kaget ke arah luar. Ini lihat nih. Bukan yang nyuting ini ya, bukan yang nyuting ini, tapi kita lihat bagaimana si nomor 9 ini dapat melakukan defense. Nah, luar biasa dia headingnya. Nah, video selanjutnya. Nah ini, wow, lampuian sekali ini pergerakannya. Nah, tangannya, wow, nari-nari, luar biasa pak. Iya. Dan selalu bisa menekan gue. Nah, ini luar biasa yang nomor 8 nya. Tapi bukan itu yang kita nilai, tapi video ini ya, pergerakan ini. Ya, kita sama-sama tonton. Nah, capping, kemudian melakukan shooting. Nah, dia dapat melakukan pergerakan ini menurut kami, walaupun dia kecil ya, tapi sangat lincah sekali. Dari beberapa kali pertandingan dia dominan dalam arti dia selalu mencari bola. Oke, kita mulai saja ya, kita mulai saja. Oke, kita mulai saja. Mari kita mulai membuka channel YouTube dulu ya, kemudian tulis Guntur Zidane. Oh ini sudah ada Guntur Zidane. Masuk di dalam channelnya. Ya, kemudian nih cari skill memukau anak. Ayo pilih mana nih videonya. Oke. Kita scroll ke bawah. Ya. Kita mulai saja. Akun Zidane Zahid memilih nomor 6. Nomor 6 min, mantap. Kemudian Faisal nomor 8. Parsini nomor 6. Said Sultan nomor 8. Tirta Saputra nomor 6 min, keren. Mulyanto nomor 3. Kemudian akun berikutnya Harisman, keren kakak, anak pilih semua. Oh, ini kalau milih semua berarti kita anggap tidak memilih ya. Tapi terima kasih sudah memberikan komen. Kemudian Abdul Muqtadir nomor 2. Oke. Okay. Kemudian ini Mbak Tisa nomor 8 dong, mantul. Oke. Okay. Kemudian Andre Tufatul nomor 3, mantap kali. Kita lihat lagi yang ini. Jadi Wahyu Prasetyo nomor 2. Kayak skillku zaman SMA dulu katanya ya. Nah, ya berarti nomor Wahyu nomor 2. Nah, Wahyu ini dulu memang pemain berbakat ya. Ya pergerakannya ya mirip-mirip Neymar juga nih. Pergerakannya mirip Neymar. Oke, kemudian Rizky Balikpapan nomor 8. Surya Saputra, semua good, berpotensi jadi pemain yang berkualitas. Coba kita lihat. Jadi anu sobat kecil ya.
balasan komennya, semoga dia memberikan nomor berapa pilihannya ya. Oh ternyata Surya Saputra pilih nomor 6 ya. M. Rofik nomor 8, Dedi nomor 4, Rika Dwi nomor 1, Dewi Novik Novita nomor 8, Hafiz Games nomor 9, Darel Suryani Aja Ani nomor 8, Scott for Boys nomor 6, Min Askiar Wahyu nomor 7, Krisna Darmawan. Saya semua aja tapi nggak apa-apa sudah. Terima kasih sudah mengisi komen. Kemudian berikutnya Herdi nomor 3, Abikta Zafran nomor 9, Yusdani nomor 8, Herman Syah nomor 6, dan yang terakhir adalah Atar Ganinata pilih nomor 6. Oke, maka kita simpulkan bahwa 3 terbaik pilihan dari sobat di rumah adalah, kita peringkat dari nomor 3 dulu ya. Peringkat ketiga adalah Andre. Semoga makin meningkatkan skillnya agar bisa lebih baik lagi. Selamat ya. Kemudian langsung ke peringkat kedua. Peringkat kedua adalah Fatur dengan perolehan 6 suara. Fatur ini memang skillnya Fatur agak unik ya, seperti melambai-lambai. Tapi insya Allah Fatur banyak yang milih. Selamat ya Fatur nomor 2. Dan peringkat yang pertama adalah Fahir. Ya, Fahir skill menawan nomor 8. Fahir skill menawan nomor 8 ini adalah paling banyak pemilihan dari Sobat Kids di rumah. Salah nanti video berikutnya kita akan wawancara Fahir dan kita kasih reward ya. Semoga si Fahir lebih semangat lagi berlatih dan meningkatkan skillnya ya. Oke, itu saja adik-adik. Semoga dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi adik-adik di rumah. Dan jika adik-adik ingin diliput pertandingannya ya, atau event pertandingan kalian ya, isi aja di komen. Isi hari, jadwal, kapan, di mana, dan nanti akan kami liput pertandingannya. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.